Jokowi tiba di Bandara Internasional Zayed Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Selasa 16 Juli 2024. Setelah menempuh perjalanan 8,5 jam dari Indonesia, Jokowi langsung disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. MBZ bahkan langsung menyalami Jokowi usai turun dari tangga pesawat kepresidenan Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Jokowi tiba di Abu Dhabi sekira pukul 18.30 waktu setempat. Kedatangan Jokowi di Abu Dhabi pun langsung disambut oleh MBZ di bandara. Dari Bandara Internasional Zayed, Jokowi melanjutkan perjalanan ke hotel tempatnya bermalam. Sepanjang perjalanan menuju hotel, jalanan Abu Dhabi pun dimeriahkan dengan umbul-umbul bendera Indonesia dan Uni Emirat Arab. Diketahui dalam kunjungannya kali ini, Jokowi bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama kedua negara, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Jokowi menegaskan hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Hubungan kedua negara yang erat ini juga terjadi dari penyambutan langsung oleh MBZ di bandara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.